بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بركات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فتبين أولا رحمك الله أن التوحيد هو إقرار الله سبحانه بالعبادة. فطهيلا semoga Allah merahmatimu, bahwa tauhid itu adalah engkau mengesahkan Allah di dalam ibadah. Wa huwa dinur rusul alladhi arsalahum Allah bihi ila ibadi, dan ini adalah agama para rasul. Ya Allah mengutus para rasul tersebut kepada hamba-hambanya dengan membawa agama itu. Fa'awaluhum Nuhun alaihi salam, yang pertama di antara mereka adalah Nuh alaihi salam. Arsalahu ila qaumihi lamma ghalau fis salihin, beliau diutus kepada kaumnya tatkala mereka gulu terhadap orang-orang salihnya, yaitu Wad, Waddan wa Suwa'an wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Wa akhirur rusul Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. آخر طار الرسل أدلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم، dialah yang memecahkan atau mematahkan gambar-gambar orang-orang salih itu. Allah mengutusnya. أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون. الله mengutus beliau kepada sekelompok manusia yang mereka beribadah, melakukan haji, bersedekah, ويذكرون الله كثيرا, dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak. ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله, akan tetapi mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dan antara Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita uraikan pada pertemuan yang telah lalu, bahwa pendahuluan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala guna menjelaskan bahwa para musyrikin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, sebelum diutusnya Nabi kepada mereka, para musyrikin tersebut mereka juga ada melakukan ibadah seperti haji, bersedekah, zikir kepada Allah, i'tikaf, tawaf di Ka'bah, tahan
tercatat di dalam nas-nas maupun di dalam sejarah keadaan orang-orang Arab sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Dan di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala menjelaskan letak kesyirikan mereka. Kata beliau, walakinnahum yaj'aluna ba'd al-makhluqati wasa'iqa bainahum wa bain Allah. Akan tetapi mereka menjadikan sebagian makhluk wasa'iqa, sebagai perantara antara mereka dan antara Allah. Yaquluna, mereka berkata, nuridu minhum at-taqarruba ila Allah wa nuridu syafa'atahum indahu. Kami menghendaki bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari mereka kami berkehendak untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nuridu syafa'atahum indahu. Dan kami menginginkan mereka memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mithla al-malaika, seperti malaikat, wa Isa bin Maryam. Mithla al-malaika, seperti malaikat, wa Isa dan Isa, wa Maryam. Maryam wa unasin dairihim min as-salihin. Dan manusia-manusia lainnya dari kalangan orang-orang yang salih. Ya. Ini letak kesyirikannya kaum musyrikin waktu itu. Mereka menjadikan antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala ada sebagai makhluk, sebagai wasa'il, sebagai perantara antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelas-jelas merupakan bentuk kesyirikan. Kenapa? Syirik sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Jawab al-Kafi, liman sa'ala anid dawa'i syafi, kata beliau, syirik adalah تشبه وتشبيه. تشبه penyerupaan, وتشبيه dan menyerupakan. Jadi kata beliau, hakikat kesyirikan kembali kepada dua perkara ini. Dan sebagaimana telah kita uraikan bahwa syirik itu adalah memalingkan suatu hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini dari ucapan Ibnu Al-Qayyim kita ingin lebih mendalami hakikat dari kesyirikan. Jadi kata Ibnu Al-Qayyim, syirik itu adalah tashabbuh wa tashbih. Kembali kepada dua perkara. Pertama adalah tashabbuh. Apa artinya tashabbuh? Yaitu tashabbuh al-makhluk bil-khaliq. Ya. Makhluk tashabbuh menyerupai al-khaliq, Allah yang mencipta, pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
في تشبه. Kalau tashbih adalah tashbihul khaliq bil makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini dua perkara. Makhluk disamakan dengan Allah, diserupakan dengan Allah dalam ibadah, dalam apa saja, maka dia adalah bentuk kesyirikan. Demikian pula al-khaliq diserupakan dengan makhluk, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Sebagaimana kaum musyrikin menamakan patungnya al-Uzza, diambil dari nama al-Aziz. Atau dinamakan al-Manah, diambil dari nama al-Mannan. Ini menyerupakan al-khaliq dengan makhluk. Ini tashbih. Perhatikan ini, dilihat, ini hakikat kesyirikan. Lalu kenapa menjadikan perantara antara mereka dan antara Allah dihitung sebagai kesyirikan? Ya. Kaum musyrikin yang menjadikan perantara antara mereka dan antara Allah, mereka buat sebagian makhluk sebagai perantara. Kenapa dihitung sebagai kesyirikan? Ini karena dua alasan. Juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Alasannya dihitung sebagai kesyirikan yang pertama, annahum lam yuqaddiru Allah haqqa qadrihi. Mereka ini tidak memperhitungkan Allah, tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala butuh perantara. Jadi kalau harus sebenarnya apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, dia berdoa kepada patung-patung misalnya, atau kepada penghuni kubur, dijadikan mereka sebagai perantara antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa mereka ini tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kenapa hakikatnya? Hakikatnya Allah itu butuh perantara supaya bisa sampai kepadanya. Dan ini adalah tanakkus, sikap yang secara tidak langsung adalah celaan dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu segala sesuatu, Maha mendengar doa orang yang berdoa. Kenapa harus dijadikan perantara kepadanya? Jadi inilah yang pertama, sebab yang pertama terhitungnya sebagai kesyirikan. Inilah yang kedua, sebab yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tashbihukum ar-Rabb bil khalq. Dihitung sebagai kesyirikan, menjadikan perantara ini, karena mereka telah menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Makhluk kan begitu. Kalau butuh sesuatu pada orang lain dan dia tidak kenal orang tersebut, atau misalnya ada sesuatu yang dia lakukan sehingga dia sungkan kepadanya, maka dia memakai perantara. Kan begitu. Demikian pula kaum musyrikin. Mereka berkata, kita ini berdosa, kita ini terlalu banyak melakukan maksiat. Mereka ini orang-orang saleh, diterima ucapannya di sisi Allah. Kalau begitu kita ambil mereka sebagai perantara. Ini artinya mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan ini juga terhitung sebagai kesyirikan. Ini dua illah, dua sebab. Ya. Ini dua sebab sehingga menjadikan perantara atau membuat sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala terhitung sebagai kesyirikan. Nah. Sebab dia di sini, walakinnahum yaj'aluna ba'd al-makhluqat wasa'ita bainahum wa bain Allah. Akan tetapi mereka kaum musyrikin menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dan antara Allah.
يقولون نريد منهم التقرب إلى الله. Mereka berkata, kami menginginkan dari mereka supaya lebih dekat, lebih taqarrub kepada Allah. Wa nuridu syafa'atahum indah. Dan kami menginginkan syafa'at di sisinya. Mithlul malaikah, seperti para malaikat. Iya. Malaikat dijadikan sebagai perantara oleh mereka. Sebagian dari orang Arab itu meyakini bahwa malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Itu disebutkan dalam beberapa ayat. Dan Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang mereka ucapkan. Dan sebagian lagi ada yang menyebutkan bahwa malaikat itu adalah ruh yang tersebar. Ya, sehingga kalau mereka meminta kepada para malaikat, maka mereka akan mengabulkannya. Nah. Ya. Kemudian demikian pula Isa, Maryam, dan manusia yang lainnya selain dari mereka dari orang-orang yang salih. Ya. Itu di masa mereka. Orang-orang musyrikin. Yang globalnya, kesyirikan mereka di atas dua perkara. Syirik terhadap ruh dan syirik terhadap patung-patung. Dan semuanya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, sebabnya mereka menginginkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Iya. Dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, walakinnahum yaj'aluna ba'd al-makhluqat wasa'ita bainahum wa bain Allah. Akan tetapi mereka membuat menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dan antara Allah. Dari sini kita memahami bahwa kaum musyrikin itu tidaklah meyakini bahwa perantara-perantara ini bisa mencipta, bisa memberi rezeki, bisa mengatur perkara. Mereka tidak meyakini seperti itu. Tapi mereka meminta dari menjadikannya sebagai perantara dan memohon syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara mereka. Iya. Itu hakikatnya. Karena itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang mereka, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُكُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang menjadikan wali selain darinya, dari Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka kecuali hanya sekedar supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Iya. Pencobaan kaum musyrikin. Jadi sekali lagi, di sini yang perlu diperhatikan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menekankan keadaan orang-orang musyrikin sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, tabaraka Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddid lahum din abihim Ibrahim alaihi salam. Maka Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mentajdid, memperbaharui agama ayahnya Nabi Ibrahim. Ayah yang diinginkan di sini siapa? Adalah kakeknya. Lihat dalam penggunaan bahasa Arab, ayah itu adalah seluruh
orang yang mempunyai jasa kamu lahir di muka bumi, namanya ayah. Ayah kandung kita dilahirkan oleh siapa? Kakek kita, ya. Kakek kita terus demikian. Ke atas semuanya dinamakan ayah. Dalam penggunaan bahasa Arab. Maka di sini dikatakan ayah mereka Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui agama ayahnya Nabi Ibrahim. Apa arti memperbaharui di sini? Ini kalimat butuh diperjelas. Sebab ada makna yang benar digunakan oleh sebagian orang, dan ada makna yang salah. Juga sebagian orang menggunakan kalimat itu. Apa arti pembaharuan? Kalau makna yang benarnya pembaharuan itu adalah memperbaharui, menghidupkan dari keyakinan-keyakinan syariat-syariat yang telah hilang di tengah manusia. Iya. Ini mana yang benar? Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaharui agama Nabi Ibrahim, ayahnya. Artinya menghidupkan kembali akidah tauhid. Dan sebagainya menggunakan kalimat tajdid dengan makna yang salah. Diambil kalimat pembaharuan dari sisi bahasanya, yaitu memperbaharui dan menambah, kemudian direnovasi atau yang semisal dengan itu. Ini semuanya adalah makna-makna yang salah. Maka diberikan di sini yang tajdid kembali. Dia menghidupkan agama ayahnya Nabi Ibrahim. Dan agama Nabi Ibrahim AS itulah agama seluruh para Nabi dan para Rasul. Sebab kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Al-Anbiya'u ikhwanun li Allah wa dinuhum wahid. Para Nabi itu bersaudara, namun agama mereka satu. Iya, agama mereka satu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad memperbaharui agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa yukhbiruhum. Iya. Baik, dalil tentang pembaharuan ini adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناك في الدنيا حسنة وإنك في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سنقول نبي إبراهيم إتو عدل أمة قانتا قانتا سعد تنبؤ كفر الله hanifan, beliau adalah seorang yang hanif, teguh di atas tauhid, meninggalkan segala kesyirikan. Walam yakun minal musyrikin, dan beliau tidak tergolong orang-orang musyrik. Syakiran li an'umihi, terus menerus beliau bersyukur terhadap nikmat Allah. Ijtabahu wahadahu ila siratin mustaqim, Allah memilihnya dan memberikan hidayah kepadanya menuju jalan yang lurus. Wa atainaka fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang salih. Thumma awhayna ilayka, kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, an ittabi' millata Ibrahim hanifa, hendaknya kamu ikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Iya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbaharui agama
ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, "Lutunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun." Supaya kamu memberi peringatan kepada satu kaum sebagaimana telah diperingatkan kepada ayah-ayah mereka sebelumnya, namun mereka dalam keadaan lalai. Iya. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agama tauhid. Kemudian kata beliau, "Fada'at Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lakum din abihim Ibrahim alaihissalam." Maka Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaharui agama Nabi Ibrahim alaihissalam. "Wa yukhbiruhum anna hadha taqarruba wal i'tiqaba mahdu haqqillah la yaslifu minhu syai'un lighairillah la limalakin muqarrabin wa la linabiyyin mursalin fadlan an ghairihima." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengabarkan kepada manusia bahwasanya taqarrub ini dan i'tiqad ini, taqarrub dan keyakinan, mahdu haqqillah, semata-mata hak Allah subhanahu wa ta'ala. Mahdu itu adalah yang paling murninya pada sesuatu. Sesuatu setelah disaring dan disaring, hasilnya yang paling bagus itu mahd namanya. Dia mahd haqqillah, murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. La yaslihu minhu syai'un lighairillah, tidaklah pantas dan tidak benar ada sesuatu apapun dari taqarrub dan keyakinan diberikan untuk selain Allah. La limalakin muqarrabin, apakah selain Allah itu malaikat yang didekatkan? Wala li nabiyyin mursalin, apakah selain Allah itu nabi yang diutus? Semuanya tidak boleh. Fadlan an ghairihima, apalagi selain keduanya. Ya, perhatikan di sini ya. Beliau mengambil contoh malaikat yang didekatkan, nabi yang diutus. Malaikat dan nabi, ini dua makhluk Allah yang paling dekat dan paling dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dua ini saja tidak boleh diberikan kepadanya taqarrub dan tidak boleh diberikan kepadanya i'tiqad, keyakinan seperti itu, apalagi yang lainnya. Iya. Di sini beliau menerangkan bahwa hak Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua perkara, murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah taqarrub, peribadatan. Yang kedua adalah al-i'tiqad, keyakinan. Dua perkara. Ada kadang orang berkeyakinan salah, dia tidak bertaqarrub, ini dia tidak diterima. Ada yang bertaqarrub kepada selain Allah, walaupun dia mengaku berkeyakinan hanya Allah yang disembah, namun ini juga tidak diterima dan tidak menunjukkan benarnya keyakinannya. Iya. Maka dia kabarkan di sini, disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala diutus untuk, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan bahwa taqarrub dan i'tiqad murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya menyembah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan juga dalam hadith Mu'adz bin Jabal, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hak Allah. Kata beliau, "Haqqu Allahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a."
hak Allah kepada seorang, kepada hamba, yaitu supaya hamba beribadah kepadanya dan tidak mempersyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. La yasmuhu minku syai'un li ghairi. Tidak boleh diberikan kepada siapapun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah, ibadah itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Katanya Allah, فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له. كلمة فإلا لسنه وإلا ini penjelasan terhadap hal yang sebelumnya. Ini kalimat biasanya ada sesuatu yang terbuang, sebab dia kalimat wa illa itu terdiri dari dua kata, in dengan la. In syartiyah, la nafiyah. Jadi ada sesuatu yang tidak disebut. Takdirnya wa illam yakun kama sabak fa haula'i musyrikun. Ya. Kalau yang seperti tidak seperti yang telah diuraikan, maka kenyataannya haula'i musyrikun, mereka orang-orang musyrik itu yashhaduna anna Allah huwa al-khaliq wahdahu la syarika lah. Mereka yang mempersaksikan bahwa Allah dialah yang mencipta satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Nah, di sini beliau menekankan setelah menjelaskan keadaan orang-orang Arab bahwa keadaan mereka seperti itu. Mereka mengikrar ada melakukan ibadah, letak kesyirikan mereka adalah di dalam masalah ibadah. Seperti yang disebutkan di sini, mereka menjadikan antara mereka dan antara Allah sebagai makhluk, dijadikan sebagai perantara. Ini kesyirikan mereka. Di antara dalil yang menguatkan hal tersebut, haulai musyrikun, orang-orang musyrikun tersebut yashharuna, mereka mempersaksikan anna allaha huwa al-khaliq wahdahu la syarika lahu, sungguhnya Allah dia al-khaliq, dialah satu-satunya yang mencipta, la syarika lahu, tidak ada syarikat baginya, wa annahu la yarzuku illahu, dan sungguhnya tidak ada yang memberi rezeki kecuali ia, wa la yuhyi wa la yumitu illahu, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali dia. Wala yudabbiru al-amra illa hu. Tidak ada yang mengatur perkara kecuali dia. Wa anna jami'a as-samawati wa man fihinna wal aradin as-sab'a wa man fihinna kulluhum 'abidu. Wa tahta tasarrufihi wa qahrihi. Dan sesungguhnya seluruh langit dan apa-apa yang ada pada langit itu, siapa yang berada di langit itu? Ya, maksudnya dari para malaikat. Wal aradina as-sab'a wa man fihinna, dan di bumi yang tujuh, dan siapa yang berada padanya? Kulluhum 'abidu, semuanya adalah hamba Allah. Tahta tasarrufihi wa qahrihi, di bawah pengaturan Allah dan di bawah kekuasaan Allah. Iya. فتبوك إذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فقرأ قوله تعالى dan kalau engkau menginginkan dalil bahwa mereka yang diterangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan ini, maka bacalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون.
Kata dia kali, kamu ingin dalil? Baca firman Allah Subhanahu wa taala. Kul may yarzuqukum minas samai wal ard. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Maksudnya siapa mereka? Kaum musyrikin. May yarzuqukum minas samai wal ard. Siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku as-sam'a wal absara? Atau siapakah yang menguasai pendengaran, penglihatan? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ Siapa yang mengatur segala perkara? Tanya kepada mereka kaum musyrikin. Apa yang mereka jawab? Sebutkan dalam ayat, فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ Pasti mereka akan berkata, Allah yang melakukan itu semua. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ Maka katakanlah, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Ini dalil yang pertama. Menunjukkan bahwa kaum musyrikin mengakui seluruh hal ini. Bahwa Allah yang mencipta, memberi rezeki dari langit dan bumi, menguasai pendengaran, penglihatan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup, dan mengatur segala perkara. Ayat yang lain, وَقَوْلَهُ Dan firman-Nya, "Kullu man al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakanlah, milik siapakah bumi itu? Dan apa yang dan siapa yang berada di dalamnya? In kuntum ta'lamun. Kalau kalian mau mengetahui, apa yang akan mereka jawab? "Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun?" Mereka berkata, pasti. Mereka akan berkata, Allah subhanahu wa ta'ala memilikinya. Maka katakanlah Muhammad kepada mereka, tidakkah kalian mengingat? Tanyakan lagi, Qul man rabbus samawati as-sab' wa rabbul arsyil azim? Sayaquluna lillahi qul afala tattaqun? Katakanlah siapakah Rabb langit yang tujuh? Dan Rabb arsy, singgasana yang maha agung? Sayaquluna lillah. Mereka pasti berkata, itu milik Allah. Artinya kaum musyrikin mengakui. Mungkin sebagian kaum muslimin sekarang ini hari nggak tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki arsy. Iya. Kaum musyrikin mengakui. Mereka mengimani hal tersebut. Kalau asalnya tertakut, kalau kalian meyakini hal itu, tidakkah kalian bertakwa? Kalau dia bihi malakutu kulli syai, wa huwa yuziru wa la yuziru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah siapakah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Wa huwa yujiru dan dialah yang melindungi. Wa la yujaru alaihi dan tidak dilindungi. In kuntum ta'lamun. Kalau memang kalian mengetahui. Sayaquluna lillah. Mereka pasti berkata Allah. Qul fa anna tusharun. Katakanlah. Bagaimana bisa kalian tersihir. Wa ghaira dhalika minal ayat. Dan baca pula ayat-ayat yang lainnya. Nah, ayat ini, dua ayat yang disebutkan di sini adalah pendalilan-pendalilan bahwa kaum musyrikin di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang maha mencipta, maha memberi rezeki. Mereka akui itu, tauhid rububiyah mereka akui. Kebanyakan dari mereka, walaupun ada dari kalangan sebagian orang Arab dimungkin yang mencari dalam sebagian masalah rububiyah, namun umumnya mereka keadaannya seperti itu. Dan banyak adillah yang menunjukkan hal ini. Iya. Dan ini kaidah tersendiri. Kaidahnya adalah bahwa mengakui tauhid rububiyah itu tidak cukup untuk menyebabkan seorang masuk ke dalam Islam. Iya, itu kaidah. Pengetahuan terhadap tauhid rububiyah belum cukup seorang itu dikatakan masuk ke dalam Islam. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kaum musyrikin mengakui hal tersebut
adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la insa'ukum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab, Allah yang menciptakannya. Bahkan di ayat yang lain, "Wa la insa'ukum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim." Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, yang menciptakannya adalah Allah Al-Aziz Al-Alim, yang Maha Agung lagi Maha Mengetahui. Mereka mengakui dua nama dari nama Allah, nama Al-Aziz dan nama Al-Alim. Ini kaum musyrikin. Fir'aun saja, Fir'aun bersamaan dengan kekafirannya yang berada di tingkat yang sangat tinggi, dan Fir'aun mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang paling buruk dan paling jelek. Dia mengaku bahwa dirinya adalah yang berhak disembah. Ya. Bersama dengan itu, Fir'aun juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa langit dan bumi. Ini Fir'aun. Ketika Nabi Musa berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan dari Nabi Musa, dikatakan, "Laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardh basa'ira." Dan kamu sudah tahu wahai Fir'aun, bahwa tidak ada yang menurunkan ini kecuali rabbus samawati wal ardh, Rabb langit dan bumi, basa'ira, dengan penuh keterangan-keterangan dan kejelasan. Fir'aun yakin akan hal tersebut. Ya. Fir'aun yakin akan hal tersebut. Dipahami ini? Ya. Sebab di dalam ayat yang lain dikatakan, "Wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa." Mereka keras kepala terhadap ayat-ayat Allah, padahal mereka sendiri sebenarnya meyakini benarnya, namun keras kepala. Diri mereka meyakini benarnya, namun mereka keras kepala dengan penuh kezaliman dan merasa penuh atau merasa berada di atas sesuatu yang tinggi. Kemudian Fir'aun, ya. Walaupun dalam sebagian ayat Fir'aun berkata, "Wama rabbus samawat," dia bertanya, "Siapakah rabbus samawat?" Ini kalimat "Wama rabbus samawat" di sini pertanyaan, bukan pertanyaan Fir'aun tidak tahu siapa Allah. Enggak. Ini pertanyaan menghinakan. Sebab dia tidak tanya "Man rabbus samawat." Kalau man kan tanya siapa, tapi ini tanyanya pakai ma. Tentu kan ya, dalam pelajaran nahwu, kalau man itu pertanyaan untuk al-akil, berakal. Ya, tanya orang, mas muka, man hada, itu orang. Tapi kalau benda pakai ma, mahada, mahada, itu benda. Di sini nanya ma rabbis samawat. Jadi pertanyaan Fir'aun ini bukan pertanyaan tidak tahu, tapi pertanyaan merendahkan. Ya, hakikatnya Fir'aun sangat mengerti dan sangat tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala penguasa langit dan bumi. Ini Fir'aun. Iya. Demikian pula Iblis. Lanatullah alaihi. Iblis berkata, "Inni akhafu Allah Rabbul alamin." Saya takut kepada Allah Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Ini Iblis. Iya. Dia berdoa, "Rabbi bima aghwaytani wa rabbku," karena kamu telah menyesatkan saya. "Rabbi anzirni ya rabbku," berikanlah waktu luang bagiku. Ini Iblis, semuanya dengan panggilan yang seperti itu. Maka kata Imam As-Sana'ani dalam tafsir al-i'tiqad, "Kullu musyrikin muqirrun bi'anna Allah khaliquhu wa khaliqu as-samawati wal ardh وربهن ورب ما فيهن ورازقهم." Ya. Setiap musyrik itu mengakui bahwa Allah yang menciptakannya. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah adalah Rabb mereka dan Rabb apa yang ada padanya dan yang memberi rezeki kepada mereka. Karena itulah para rasul ketika mendebat kaumnya, mereka berkata apa? "Apa man yakhluqu kama la yakhluq?" Apakah Allah yang mencipta disamakan dengan yang tidak mencipta?
Dan mereka lihat pencipta, sebab semua orang paham bahwa Allah yang maha mencipta. Dan mereka meyakini hal tersebut. Iya. Dari ayat-ayat ini, kita bisa keluar dengan suatu kesimpulan yang sangat meyakinkan. Bahwa letak perselisihan itu bukan di dalam masalah tauhid rububiyah. Bukan di dalam masalah Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Bukan itu permasalahannya. Tapi permasalahannya adalah dalam masalah ibadah. Tauhidul ibadah. Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan mengikhlaskan segala penyembahan, segala agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini beberapa ayat saya sebutkan. Dan dari dua ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, kita memperhatikan uslub Al-Quran. Uslub Al-Quran adalah menjelaskan tentang tauhid rububiyah yang mereka akui. Dari penjelasan tauhid rububiyah mereka akui itu, mereka diilzam, diharuskan untuk menerima tauhid uluhiyah. Ya. Di ayat-ayat yang kita baca, yang disebutkan dalam ayat, siapa yang memberi rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mati dari yang hidup. Siapa yang mengatur segala perkara? Ini tauhid apa semua? Rububiyah. Mereka apa? Akui atau tidak? Mereka akui. Sayaquluna Allah. Mereka akan berkata Allah. Sudah kalau kalian akui, maka datang keharusannya. Qul afala tattaqun. Katakanlah Muhammad, kalau begitu tidakkah kalian bertakwa? Kalau memang kalian akui bahwa Allah yang maha mencipta, Allah yang maha memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, maka keharusannya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Itu keharusannya. Dipahami? Jadi beliau membawakan kaidah uslub Al-Quran ini. Dan ini banyak dalam Al-Quran yang seperti ini. Demikian pula ayat setelah yang disebut, ya, menciptakan langit dan bumi. Mereka akui hal tersebut, tidakkah kalian mengingat? Menciptakan langit yang tujuh dan Rabbul Arsh, mereka akui, tidakkah kalian bertakwa? Allah yang menguasai segala kekuasaan, segala sesuatu, dia melindungi, tidak dilindungi. Mereka akui hal tersebut. Maka katakan kepada mereka, kenapa kalian bisa tersihir, terpaling dari ibadah kepada Allah? Jadi pengakuan di sini kaidah tersendiri, disebut oleh para ulama. Pengakuan terhadap tauhid rububiyah itu mengharuskan dia harus memurnikan Allah dalam tauhid uluhiyah. Dipahami? Dan orang yang mengaku tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya pengakuan terhadap tauhid rububiyah. Dan banyak ayat yang semisal dengan ini dalam Al-Quran. Iya. Sangat banyak sekali ya kalau ingin disebut. Jadi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang-orang musyrikin, mereka itu mengakui, mempersaksikan Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala perkara. Wa anna jami'as samawati wa man fihinna wal aradina sab'a wa man fihinna kulluhum 'abidu. Mereka juga akui bahwa seluruh langit, bumi dan apa yang ada di dalamnya, semuanya adalah hamba Allah, 'abiduhu. Hambanya. Sini semuanya disebutkan dengan bentuk ubudiyah, penyembahan. Dan ubudiyah itu terbagi dua. Ada ubudiyah amma dan ada ubudiyah khasah. Ada penyembahan umum dan ada yang khusus. Iya. Yang umum adalah seluruh makhluk itu adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Muslim maupun kafirnya, semuanya adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu bermakna Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka. Ini yang disebut dalam Al-Quran, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda.
tidaklah yang berada di langit dan bumi kecuali mereka akan datang menghadap kepada Allah dalam keadaan mereka sebagai apa? Sebagai hamba. Semuanya hamba. Ini ubudiyah ammah. Tidak ada ubudiyah khasah. Ini adalah penyembahan khusus untuk orang-orang yang beriman. Karena itu wajar kalau beliau menggunakan kalimat abiduhu, semuanya hambanya. Penyembahan apa ini? Umum atau khusus? Umum. Nah, kemudian dia sebutkan dalilnya. Setelah itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, فَإِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّكُمْ مُقِرُّونَ بِهَذَا وَلَمْ يُدْخِلْكُمْ فِي التَّوْحِيدِ الَّذِي دَعَاكُمْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتَ أَنَّ التَّوْحِيدَ الَّذِي جَحَدُهُ هُوَ تَوْحِيدُ الْإِبَادَةِ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا الِاعْتِقَادُ. Kata beliau, "Faida tahaqqaqta." Kalau engkau telah tahaqqaq, telah mengetahui engkau telah meyakini annakum muqirruna bihadha, bahwa mereka kaum musyrikin itu mengakui hal ini. Apa yang dimaksud dengan kalimat hal ini? Apa itu hal ini? Hadha kembali ke mana? Tauhid uluhiyah atau rububiyah? Rububiyah. Jadi mereka mengakui hal ini, kaum musyrikin. Wa lam yudkhilukum fi tauhid alladhi da'akum ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu mereka tidak dimasukkan dalam tauhid yang Rasulullah SAW menyuruh mereka kepadanya. Dan mereka belum masuk, ya kan? Andai kata mereka masuk dalam tauhid, tidak mungkin diperangi oleh Rasulullah. Tah Rasulullah masih memerangi mereka, masih menghalalkan darahnya, padahal mereka mempersaksikan Allah yang maha mencipta, Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kalau begitu, pengakuan mereka sekadar tauhid rububiyah itu tidak cukup. Tapi harus disertai dengan pengakuan terhadap tauhid uluhiyah. Iya. Kata beliau, "Faidza tahaqqaqta annakum muqirruna bihadza." Dan kalau kamu sudah yakin, sudah betul-betul pasti bahwa mereka menetapkan ini, dan ini pasti sekali. Ini dua ayat memang disebutkan di dalam dua surah. Dan banyak lagi surah yang lain menjelaskan tentang itu. Iya. Ini sangat memastikan. Bersama dengan itu mereka belum masuk ke dalam tauhid. Yang disuruhkan oleh Rasulullah, "Wa aradta anna at-tauhid alladhi jahaduhu." Dan kamu pun telah mengetahui bahwa tauhid yang mereka tentang itu huwa tauhidul ibadah. Jadi tauhid al-ibadah. Alladhi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina al-i'tiqad. Yang kaum musyrikin di zaman kita ini menamakannya sebagai al-i'tiqad. Itu di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Orang-orang di masa beliau ketika menyebutkan tentang kesyirikan, tentunya di dalam pandangan mereka dianggap sebagai ibadah. Nah, itu kesyirikan dalam hukum syar'i. Berdoa kepada, tawassul kepada penghuni kubur, menjadikannya sebagai wasiatah, perantara antara mereka dan antara Allah, minta syafaat. Itu mereka yang namakan dengan nama apa? Al-i'tiqad. Apa artinya al-i'tiqad? Keyakinan. Kalau orang dengan makna i'tiqad, akidah, itu kan makna yang bagus, ya kan? Ya. Namun penamaan tidak merupakan hakikat sesuatu. Kalau dia syirik, walaupun dinamakan tauhid, tetap dia terhitung apa? Syirik. Ya. Itu di masa beliau. Kaum musyrikin sudah seperti ini. Menamakan kesyirikan dengan nama al-i'tiqad. Nama-nama yang bagus. Ya. Dan di malam bersama, penamaan-penamaan itu tidak merubah hakikat syariah.
yang dilihat adalah hakikatnya. Iya. Baik, dari sini ya, saya inginkan antum yang punya kitab diberikan tanda. Dari sini, dari awal kita baca sampai kalimat al-i'tiqad, di situ terkandung beberapa kaidah sebagaimana telah kita sebutkan kemarin. Ya. Saya yang pertama, misi dakwah setiap nabi dan setiap rasul adalah apa? Hah? Adalah untuk menyerukan tauhid al-ibadah, ifradullah ta'ala bil ibadah. Kemudian kaidah yang kedua yang kita petik dari awal sampai akhir, ya, sampai al-i'tiqad ini, kaidahnya berbunyi الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي للدخول في الإسلام. Itu bunyi kaidahnya. الإقرار بتوحيد الربوبية, mengakui tauhid rububiyah, لا يكفي للدخول في الإسلام, tidak cukup sehingga seorang itu dikatakan sudah masuk dalam Islam. Apa dalilnya? Dalilnya halu kufari Quraisy. Dalilnya adalah keadaannya orang-orang kafir Quraisy. Jadi sengaja beliau panjang lebar menjelaskan tentang keadaannya orang kafir sebelum diutus, supaya orang jelas bahwa mereka keadaannya seperti itu. Kalau begitu letak permasalahan bukan dalam masalah tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah apabila diakui belum cukup seorang itu dikatakan masuk ke dalam Islam. Dipahami naiklah? Ini kaidah yang pertama. Ya, berikutnya. Kata Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Fakat liya kama kamu yadu'un Allah subhanahu laylan wa nahara. Sebagaimana mereka itu juga berdoa kepada Allah laylan wa nahara, malam dan siang. Kemudian minkum man yad'u al-malaikah. Kemudian di antara malaikat ada yang berdoa kepada para malaikat li ajli salahihim wa qurbihim min Allah, karena salihnya mereka dan dekatnya mereka kepada Allah. Yashfa'u lahu, supaya mereka malaikat ini memberi syafaat kepada mereka. Au yad'u rajulan salihan, atau mereka berdoa, atau dia berdoa kepada seorang lelaki salih seperti Allat. Allat ini adalah orang yang salih. Yeah. Menurut salah satu penafsiran, Ibn Abbas berkata huwa rajulun salih kana yalittu as-suwayt lin-nas bil-hajj falamma mat akafu ala qabrihi. Allat adalah seorang lelaki yang salih. Dia tadinya yalittu as-suwayt, dia membuat makanan terbuat dari gandum untuk manusia di musim haji. Jadi karena kesalihannya sehingga buat seperti itu untuk manusia. Falamma mata, begitu dia meninggal, akafu ala qabrihi, manusia pun i'tikaf di atas kuburannya. Nah, itu Allah. Jadi ada juga yang berdoa kepada orang yang salih. Au nabiyyan mithla Isa, atau berdoa kepada nabi seperti Isa. Wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha asy-syirk, dan kamu juga sudah tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka di atas kesyirikan ini. Wa da'akum ila ikhlasil ibadi lillahi wahda, dan Rasulullah menyuruh mereka supaya hanya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian berdoa kepada siapapun bersama Allah. Doa terbagi dua. Doa terbagi dua.
ya kan? Ada doa, ibadah, dan ada doa masalah. Doa ibadah itu adalah penyembahan kepada Allah. Doa bermakna ibadah kepada Allah. Kalau doa masalah, ini yang lebih disebut dengan sanad permohonan. Ya. Dan mana doa masalah ini yang identik dalam bahasa Indonesia? Kalau orang Indonesia bilang berdoa, itu artinya apa? Doa permohonan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, doa itu kadang bermakna ibadah dan kadang bermakna permohonan. Dari dalam ayat, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Ini kan ayatnya sebelumnya, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Sungguhnya masjid-masjid itu hanya milik Allah. Ya. Makanya masjid-masjid di sini ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Ada mengatakan masjid adalah tempat-tempat khusus yang dipakai beribadah. Baru mengatakan masjid adalah anggota tubuh yang dipakai sujud. Semuanya adalah milik Allah. Maka janganlah berdoa, beribadah atau bermohon kepada seorang pun bersama Allah. Kita ambil ini? Iya. Jadi Nabi SAW bersama dengan itu masih menyuruh mereka supaya mengikhlaskan ibadah. Waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَكُمْ بِشَيْءٍ. Baginya lah, hanya milik Allah lah da'watul haq, doa yang benar. Apakah itu ibadah maupun permohonan, semuanya hanya milik Allah. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, ya, mereka yang berdoa itu tidak akan mampu memberikan istijabah apapun. Nah, kata beliau, وَتَحَقَّقْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ سَلَّمْ قَاتَلَهُمْ لِيَكُونَ الدُّعَى كُلُّهُ لِلَّهِ وَالنَّذَرُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَالذَّبْحُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَالِاسْتِغَاثَةُ كُلُّهَا لِلَّهِ وَجَمِيعُ أَنْوَاءِ الْإِبَادَةِ كُلُّهَا لِلَّهِ. Dan kamu pun telah pasti, telah yakin bahwa Rasulullah memerangi mereka supaya doa itu seluruhnya hanya milik Allah. Supaya nadar yang merupakan ibadah seluruhnya hanya milik Allah. Supaya sembelihan yang juga merupakan ibadah seluruhnya hanya milik Allah. Supaya istighafah, permohonan pertolongan, seluruhnya hanya milik Allah. Dan seluruh jenis ibadah, semuanya hanya milik Allah. Dari sini, dari yang kita baca tadi, kama kami yada'una, sampai di sini, terdapat faedah yang kedua. Faedah yang kedua, anna sarfal ibadati li ghairillahi syirkun akbar. Anna sarfal ibadati li ghairillahi syirkun akbar. سواء صرفت للملائكة أو للصالحين أو للشياطين أو الأحجار والأشجار. Nah, ini kaidah kedua. Sekarang beliau sebutkan di sini. Dan dikira kaum musyrikin itu dikatakan syiriknya mereka karena hanya sekedar menyembah patung dia. Tidak. Setelah mereka kesyirikannya macam-macam. Kepada para malaikat, para orang saleh, ya, pepohonan, bebatuan, jin juga bahkan.
Iya. Dan ini termasuk kaidah yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Al-Qawaid Al-Arba'ah. Sebutkan juga matahari dan bulan. Maka faedahnya di sini seluruh ibadah itu milik Allah. Faedahnya sarful ibadah li ghairillah syirkun akbar. Memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah syirk akbar. Ini faedahnya. Apakah dipalingkan kepada malaikat atau kepada orang saleh atau kepada batu atau kepada pepohonan, kepada syaitan, siapa saja dipalingkan kepada para nabi, dipalingkan kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik akbar. Ini yang beliau tekankan di sini. Ya. Beliau uraikan sedemikian rupa, beliau peringatkan bahwa di antara mereka ada yang berdoa kepada malaikat, ada yang di antara mereka berdoa kepada orang-orang saleh, ada yang berdoa kepada bebatuhan, pepohonan. Ya. Bersamaan dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka seluruhnya tanpa dibedakan. Tanpa dibedakan. Ya, ini termasuk kaidah-kaidah penting ya. Kalau akan datang nanti di antara syubhat mereka, mereka kan menyembah patung, kita tidak menyembah patung. Ya, kenapa kami yang berdoa kepada orang saleh diperangi atau dikatakan musyrik? Orang musyrikun kan menyembah patung. Maka dari kaidah ini bisa dipahami bahwasanya ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan dipalingkan kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik akbar. Atau itu orang saleh, ya, atau orang talih, atau kepada syaitan, batuan, pohon, yang penting dipalingkan kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik akbar. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, وَعَرَبْتَ أَنَّ إِقْرَارَهُمْ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ لَمْ يُدْخِلْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ. Dan kamu juga sudah tahu bahwa ikrarnya mereka, mereka mengakui, menetapkan tauhid rububiyah, لَمْ يُدْخِلْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ, tidak memasukkan mereka dalam Islam. وَأَنَّ قَصْدَكُمُ الْمَلَائِكَةِ, dan sungguhnya apa yang mereka maksudkan kepada para malaikat, wal anbiya'a, atau kepada para nabi, wal awliya'a, atau kepada para wali, yuriduna syafa'atahum, mereka inginkan syafa'at dari mereka, wattaqarruba ila Allah bidzalik, bertakarrub kepada Allah dengan hal itu, huwallazi ahalla dima'ahum wa amwalahum, itulah yang menyebabkan dihalalkannya darah dan harta mereka. Arafta hinaidin at-tawhidah الذي بعث إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. Maka kalau sudah seperti ini, kamu pun harusnya tahu apa yang merupakan tauhid yang diserukan oleh para rasul dan kaum musyrikin enggan untuk mengakuinya. Iya. Di sini kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga الاعتذار حين الوقوع في الشرك. الاعتذار حين الوقوع في الشرك بطلب الشفاعة من المعبودين أو بطلب القربة من الله بهم لا تنفع قائلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده. Iya. Faedahnya dari sini al-i'tidar hina wuqu' fi syirk, memberikan alasan ketika jatuh dalam kesyirikan. Dia beralasan hanya talabus syafa'ah. Kita melakukan itu minta syafa'at. Atau talabul qurbah, mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara mereka. Ini tidak bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya, bagi orang yang beralasan seperti itu.
tidak bermanfaat di zaman Nabi, tidak pula untuk setelah zaman Nabi. Faham ini? Di sini penetapan kaidah. Ya. Dan sebenarnya apa yang disebut oleh Syekh di sini sudah begitu jelas ya, sebagai kaidah yang ketiga. Jadi mereka mentakrir tauhid rububiyah, kemudian mereka bertakarrub kepada para malaikat, para nabi, para aulia, mereka izinkan syafaat dengannya. Inilah yang menyebabkan halalnya darah mereka dan harta mereka tetap dihukumi musyrik. Tetap dihukumi musyrik. Iya. Jadi kalau ada di kalangan sebagian manusia di hari ini jatuh di dalam perkara tersebut, ketika dia berdoa meminta kepada penghuni kubur, kepada penghuni dikerawatkan, kepada orang-orang yang salih, kepada para malaikat, dengan alasan mereka ini dekat di sisi Allah, kita minta syafaatnya, inilah hakikat kesyirikannya kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan darah serta harta mereka dihalalkan karena itu. Iya. Tapi ini kaidah yang ketiga diterangkan di sini oleh Syekh. Semua pendalilannya itu masuk ke dalam apa-apa yang beliau sebutkan dari keadaannya orang Arab waktu itu. Ya, dan ini tentunya mempunyai adillah yang akan lebih rinci nanti insyaAllah ta'ala dalam pembahasan-pembahasan yang akan datang. Nah, dan kadang di sini ada satu hal yang perlu saya ingatkan. Fitnah yang menimpa orang-orang musyrikin, orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan, begitu dia minta kepada seorang nabi atau minta kepada walinya dengan bentuk kesyirikannya, terkabulkan apa yang dia minta. Terkabulkan apa yang dia minta. Bahkan kadang ada suara yang menjawab, kadang di kuburan. Ya, sampai di kuburannya muncul suara, telah dikabulkan apa yang kamu minta. Maka yang seperti ini tentunya penyebabnya ya, apa yang mereka capai atau kalau memang terbukti setelah mereka berbuat kesyirikan mereka dapat hal tersebut, maka sebab yang pertamanya mungkin karena ada syaitan dari kalangan jin yang menghadirkan apa yang mereka minta. Ya. Menghadirkan apa yang mereka minta. Dari kalangan jin ini datang orang minta supaya misalnya dicarikan sesuatu yang hilang, dibantu. Tiba-tiba dia pulang ke rumahnya sudah ada. Ya. Siapa yang melakukan ini? Jin yang melakukan, supaya lebih sesat orang ini. Dan pekerjaannya jin ya, di hari ini semakin laris. Ya. Sebab semakin banyak dipercaya oleh orang-orang. Kemudian yang kedua, dan juga ini yang perlu diperhatikan, disebutkan oleh Syekh Salih bin Abdul Aziz al-Syekh, bahwasanya seseorang yang meminta dengan perantara penghuni kubur, ya, ketika dia minta memang dalam keadaan dia terdesak, dengan penuh pengharapan karena terdesaknya dia dalam masalah itu, itu pun kadang disabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kesyirikannya, tapi karena apa? Terdesaknya dia. Karena ini dimutlakkan dalam ayat, Anna yujibul muttarra ibada'ahu. Siapa yang mengabulkan doanya orang yang terdesak? Ketiga, ia bermohon kepadanya. Dan ini terjadi. Ya. Sebenarnya disebutkan oleh beberapa ulama di masa yang dekat ini, dia dari Yaman melakukan perjalanan ke Jeddah memakai perahu. Ya. Maka di tengah jalan badai yang sangat dahsyat sekali. Orang-orang musyrik pun mulai melakukan praktiknya. Ya. Dia berdoa kemana? Wali-walinya. Ya wali fulan, wali fulan. Berdoa kepada walinya. Ini termasuk lubjeknya keadaan kaum musyrikin di zaman ini, dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita akan terangkan. Maka muwahhid ini menegur mereka hal ini adalah kesyirikan. Ya.
Akhirnya orang-orang musyrikin berkata, rupanya kamu yang menjadi sebab kita mendapatkan bencana seperti ini. Ya, hampir dia dilempar ke laut. Alhamdulillah masih diselamatkan oleh awak kapalnya. Dan subhanallah, setelah mereka melakukan seperti itu, tenang lautnya. Ya. Ini kadang sebagian orang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki mereka semakin larut dalam kesesatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ini kaidah. Di sini disebutkan kaidah yang keberapa? Yang keempat ya. Yang kita simpulkan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Waktu asar beberapa menit lagi. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan setelah salat. Subhanakallahumma bihamdik. InsyaAllah ilahu illa anta. Astaghfirullahaladzim. Walhamdulillahirrahmanirrahim.